Kan itu habis sendiri, Ami. Bukan habis sendiri, kamu belanja itu. Enggak, itu aku habis sendiri. Kamu beli-beli kostum. Bukan, itu habis sendiri, Ami tahu. Aku pergi. Itu habis sendiri, Ami. Enggak, kamu pakai. Enggak, itu habis sendiri. Ya enggak bisa kalau habis sendiri deh, harus dipakai. Bisa. Juga bisa kok. Tawah. Sana main di atas sama kakak Luisa, sama abang, eh? Dide. Sama kakak Luisa sama abang, eh? Abang juga main Roblox biar kamu main sama teman-temannya, ayo sana, join. Ayo cepetan. Ayo join. Aku tapi nggak suka permainan abang. Ya udah. Harus join PDD. Bahas yang lain aja guys. Kalian bahasnya ulang itu terus. Pedes banget ya Allah. Kalau mau beli skincare gua di Shopee. Shopee COD. Apa sih, Adek? Aku lagi main di Roblox, aku lagi main tembakan. Jadi nolak. Nonton horor yuk. Gak mau. Kenapa gak mau? Takut. Alah. Takut. Maksud aku sama. Maksud aku sama. Nyaw.
Siapa tuh yang Alhamdulillah. Irobil A. Alamin. Aromani. Terus iya karena berdua iya kena sakit. Terus. Terus. Makan ini. Terus. Makan. Namanya kurma. Bagus untuk kesehatan. Manis kan? Udah cuma makan itu doang kamu. Kurma. Gini makannya. Kayak coklat aja. Bukan ya. Iya apa tatu tapi ya sih. Ini. Kamu kedekatan nontonnya. Itu yang mainnya kedekatan. Taruh handphone itu ya. Tapi suaranya kalau kayak gini. Masuk ke Hati mana bang? Di buku. Bukan. Di kamar aku kan. Jatuh lagi. Hah? Emang mau makan apa? Ya bisa enggak? Makan cepet. Abang mau main ini. Mau main ini abang. Mau apa? Bristol and Lenny. Iya. Yang ini aku mau jual itu. Udah jual tembakan aku gimana abang? Gak bisa jual. Tapi gak pakai filter guys. Abang kok kayak gini sih? Teh kerokin saya deh teh. Kemarin si mbak itu keroknya kurang. Bagian yang paling panas. Pakai oil massage, pakaiin balsam, pakaiin apa-apa pokoknya panas. Kerokin terus pakai koinnya yang enak. Itu udah dikasih tahu belum? Ini boleh dimakan di bawah. Abang kok aku gak ada internet? Lagi-lagi ya gak ada internet. Itu bukan internet. Guys, aku masuk angin guys. Maaf ya kalau betak terus. Update kasus Kang Semir. Minggu depan pemanggilan saksi-saksi dari Nikita Mirzani untuk di BAP ulang karena sudah naik penyidikan. Penyidikan apa penyelidikan sih? Pokoknya udah naik. Pengembangan kasusnya sudah naik. Minggu depan semua dipanggil lagi, abis itu baru si Kang Semir yang dipanggil. Kayak gitulah. Mira ya, kalau Mira Hayati, si
si penjual skincare berbahaya dari Makassar itu, insya Allah Senin juga dilaporin. Karena ada customernya dia, pemakaian. Sorry guys, gue masuk angin banget. Mira Hayati itu ada customernya dia, udah lama, terus hamil. Terus karena si Mira Hayati bilang, ibu hamil gak apa-apa pakai skincare-nya dia, akhirnya si ibu ini janinnya tidak berkembang dan meninggal janinnya di dalam perut. Mana koinnya? Belum, masih ada yang gak bisa dimakan tuh bijinya. Apakah sembuh? Terima kasih. Ada balsam gak? Jadi campur balsamnya biar panas, biar panas semua. Tanggapan tentang Agus, udah gak ada tanggapan, kemarin udah dikomentarin. Gak penting banget dikomentarin terus-terusan. Jadi kalian lihat aja tuh video-videonya yang udah direkam-rekam sama orang. Dokter Oki sama dokter Ekles, sama-sama dokter dia. Sama-sama dokter kecantikan yang baik hati dan tidak sombong. Sama-sama baik. Alhamdulillah. Wasu. Bersyukur. Ada nggak sebenarnya itu bisa bikin kamu kurus? Merah gak? Gak begitu sih ini. Masa sih? Kalau Najwa siap kak? Kalian kan mengagung-agungkan Najwa siap kalian. Seolah-olah dia pintar, seolah-olah dia mengerti akan negara ini. Merah gak? Atau merah aja. Ntar Ami lihat lagi di handphone. Coba. Sebetulnya dikorokin itu gak bagus guys, karena pori-pori membesar ya. Tapi karena anginnya ini angin umroh, jadi harus kita keluarkan ya.
bahan jadi. Tempelin bawang bombay, abis ditempel bawang bombay, kasih kecap asin gitu. Abang, dia mati, aku mati. Nah, lagi. Wih, lagi. Gila. Pakai koin apa sih? Oh ya. Jadi beli robot sih tadi. Minum tolak angin, enggak mau. Maunya minum tolak miskin. Apa itu tolak miskin? Tolak miskin. We are never. Aduh. Sakit. Wih gila. Gila. Merahnya, oi. Dua, tiga. Dek. Merahnya, oi. Parah ini mati. Dirayar dulu teh. Ini habis dikerok aja agak enak lehernya. Agak ngeplong gitu. Gara-gara. Gara-gara sebotol minuman. Gara-gara sebotol. Terus. Obi-obi yang nama. Botol katanya. Halo, botol pusok TP. Merah nggak teh? Jerit. Jerit. Aku pakainya Happy Boss. Yuri bilang bos. Arah. Apa yang gitu? Happy Boss. Rasakan aja kamu. Rasakan lehaku. Untuk bisa tepeng, peng, peng. Tem, tem, tem. Tipu aku Najwa siap tuh, jangan kalian percaya. Najwa siap tuh. Tuh, gue tanggepin tuh. Dia tuh sakit hati, dia tuh dari dulu pengen jadi menteri. Cuman eranya Bapak Jokowi gak jadi. Padahal dia udah ngedeketin Bapak Jokowi kayak gimana. Tapi gak dijadi-jadiin menteri di kabinetnya. Terus di eranya Bapak Prabowo yang baru dilantik jadi presiden, ternyata dia juga gak dilirik sama sekali. Gak dijadiin menteri juga. Makanya dia tuh sakit hati. Makanya kan dia jadi, aduh, jajar gizi. Aduh, enak dek, dek, enak, enak. Wait, this is gross. Mei, nabi ke, udah putar, tan. Makanya yang bener, Dek. Ini enggak ada casingnya, enggak enak. Nyindir siapa, Mbak? Nyindir keluarga lu. Kayak nanya lagi lu. Kayaknya susah. Palingnya sama itu ajunan di bawah. Tadi orang minta kemana ya? Semua di atas, di kamarnya kakak Luiza.
24.000 cuma ngeliatin gua kerokan doang. Gila kalian. Tapi habis lahirnya tadi dikerok. Lahir saya agak enak loh, ha. Ya udah kalau kan. Gila. Oke. Wah, cek. Kulitnya bagus banget. Iya, dirawat, bukan pakai filter ya, dirawat. Sakit. Muat Thailand siapa? Karena gue pengen ke Thailand. Ada acara di sana. Dikirnya pakai apa? Lotionnya gue pakai Chanel. Serumnya serum badan Chanel. Merah nggak itu teh? Waduh, gila abis dikerok. Mana lagi deh? Gak ini kayak yang lurus gini deh. Hati-hati nih. Emang enak loh dijutekin, hati-hati. Merah kayak yang itu merah. Teteh ketakutan banget, Teteh ketakutan deh. Ketakutan apa? Takut segala. Tahu. Emang lo pikir gua hantu? Sakit. Ah. Biar enak. Ngebak. Ah, sakit. Ngebak. Skincare gua tuh produk gua sendiri.
Gila, keluar semua anginnya. Skincare gue gak ada overclaim ya. Gak ada overclaim, gak ada hidrokinon, gak ada merkur ya. Gue skincare-nya made in Korea. Ini saya, tenggorokan saya banyak reak deh, tapi belum mau keluar. Biasanya 2-3 hari kali ya. Hair care-nya apa? Produk sendiri? Ah, sakit. Sakit di situ. Ah, cinta. Kirain artis gak pernah dikerik katanya. Artis itu juga manusia guys. Teh, ini teh pinggang ya. Sedikit aja. Nih, di sini. Tunggu dulu lah. Tuh lihat, merah. Sakit aja. Angin Mekah, betul angin Mekah, angin Madinah, angin Jeddah nih. Kumpul jadi satu di badan gue. Aku meriang, merindukan kasih sayang. Aku meriang, merindukan kasih sayang. Merah gak yang di pantat? Ini tangannya kenapa memar biru-biru? Karena gue habis berantem sama Kapten Amerika. Dia ngeluarin tenaga dalam, gue kena. Pas gue tangkis, gue kena begini. Capek banget ngejawabin netizen. Netizen. Pada buta kali matanya, gue bingung. Waduh gila. Merahnya, oi. Sumpah, kayaknya abis ini kentut-kentut deh. Jan. Hah? Wih, gila merah banget. Gua mau liatin betapa merahnya kerokannya Tete ya, sampai ke ungu-unguan. Tapi letaknya di pantat, guys. Jadi gak bisa gua pamerin. Ada mau dikerok? Enggak. Coba spill. Kirim dulu TikTok Universe 10. Baru gua spill. Pantat gua yang lagi dikerok. Cepat. Karena semua itu gak ada yang gratis, guys. Inak, Dek. Mau dikerokin enggak, Dek? Enggak. Mau dibanting? Enggak mau. Mau dibanting? Enggak. Oke, ntar ya, Ami bantingnya.
Mami banting ke kolam, oke? Okay? Oke. Eh, kamu belum boleh berenang loh, kata dokter 3 bulan ya, Teh. Soalnya kamu kalau berenang airnya diminum terus, kacau. Ah, sakit. Ah. Kalau di kolam kok sakit tapi. Ah. Ya Allah. Ya Rob. Ini dikeroknya pakai oil massage dong. Mana dia oil massage, Teh? Kasih lah dulu, Teh. Nih, oil massage. Nikita Mirzani. Ada rasa serai sama peppermint ya. Bisa buat kerok, mengangkat serat kulit daki seperti dakinya Mira Hayati. Ya. Dan bisa mengencangkan kulit, bisa menyembuhkan dari stretch mark, selulit, keloid, menyamarkan keloid. Nih, buat kerok apalagi mantap. Dan ini bisa mengglowingkan, mencerahkan silit, burit, eh, ketek, leher kalian yang hitam, dengkul kalian yang hitam, eh. Nih, bisa. Aduh. Aduh. Wah, Ami bentar lagi berubah nih. Jadi kuntilanak. Bentar lagi Ami berubah nih, lihat ya. Nanti Ami bisa melayang nih, Dek. Sakit banget. Ah, gila. Kayak apa rasanya dikerokin begini, gue kayak lagi dicambuk di neraka, tau. Astagfirullahalazim. Ah. Skincare kakak fungsinya apa, kak? Fungsi skincare gue juga bisa buat bundir ya, bundir. Jadi kalau kalian udah bosan sama hidup, hidup kalian benalu, skincare-nya sama pot-potnya kalian telan ya. Kalian telan. Oke. Okay. Ah, sakit. Kayaknya Tete kayaknya lagi ngamuk sama gue nih, tutup mata. Tutup. Pas pulang kapan ini, Teh? Kebiasaan kamu ya. Ngapain? Nggak boleh, udah malam. Malam Jumat ini, Teh, Abang. Kamu mau diumpetin kolong wewe kamu? Nggak pulang-pulang. Nih, berat badannya udah 45,6 ya. Besok makannya sekali ngatur. Nggak jadi kamu main iPad, Aska? Hah? Nggak jadi main iPad? Jadi? Ambil lah iPad-nya. Aku nggak tahu di mana. Di lemari. Di lemari, tas Ami. Di pinggir-pinggirnya kamu lihat, kamu cek. Sakit. Ami keluar kodam Ami nih, Dek. Kalian ngapain kalian? 53 orang, 53.000. Ngeliatin gue kerokan, kalian gak punya kerjaan ya? Pengangguran! Labu-bu! Sakit-sakit. Sakit banget. Neng, Julia. Ambilin iPad abang, tolong. Ibu kan lagi charger, Ami. Hah? Oh, lagi charger, oke sayang. Mata saya kok langsung ini, Teh? Langsung berbayang-bayang ya. Apanya?
mata saya. Ini kan enak berenang. Anginnya pada keluar semua nih, hitam semua ini. Ah, Wak. Dek, kami menghilang nih bentar lagi, lihat ya. Nih. Lihat nih, Dek. Bentar lagi kami menghilang. Lihat, lihat. Coba kamu merem dulu sebentar. Ah, susah diajak kerja sama kamu. Bukan saja, mau gak? Di malam Jumat, Bintang. Hah? Tau, kamu bukannya ngaji. Malam Jumat. Main bulu tangkis, main bola. Kamu sholat udah belum, Bintang? Wah. Bye. Na. Gimana jogetnya, Pak, Dek? Sakit. Ya Allah, ya Tuhanku. Jangan keluarkan kodam dalam diriku, ya Allah. Ingatan loh, Teh. Bagus, biar sembuh. Kayaknya kemarin dipijitin sambil tidur, dianya juga tidur deh kayaknya. Sumpah, kayak gak rasa gitu. Kita dikerok tapi langsung enakan, minum obat. Sakit, Teh. Udah, Teh. Udahlah. Udah, sakit. Sakit banget, anjay. Ah, thank you, Teh. Guys, kalian ini kebangetan. Ngapain kalian nontonin gue lagi dikerok? Gue gak suka. Oke, bye. Gak mau gue ditontonin lagi ngerok. Keterlaluan kalian, netizen. Bye.